Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back ya di kelas terbuka bersama saya Pagi Saya Muklis. Di sini teman-teman semua. Ya, di sini ada info beasiswa ya lagi-lagi dari Dev Handal by Kodepoliton teman-teman semua. Ini bakal keren banget ya. Jadi di sini nih khusus nih teman-teman semua ya untuk student dan ada spesial ya. Jadi nanti ada student pass dan special pass teman-teman semua dengan beberapa benefitnya. Nah, di sini teman-teman semua ini adalah beasiswa yang berdurasi 1 tahun ya. Yang berharga 2,5 juta ya. Tapi kalian gratis karena ini adalah beasiswa ya. Dan ini teman semua nanti akan mendapatkan tadi ya 1 tahun oke beasiswa belajar dan akan mendapatkan sertifikat dari Alibaba Cloud yang bertaraf internasional pastinya ya. Nah, ini akan bisa menjadi modal ya, modal nanti ke depannya teman semua. Nah, info pertama teman semua, yang penting ya. Di sini ini beasiswanya akan ditutup pendaftarannya sampai 23 Agustus ya. Jadi dari sekarang sampai 23 Agustus kalian bisa mendaftar. Nah, yang kedua teman-teman semua, beasiswanya itu ada 2 stream ya. Yang pertama itu adalah front end dengan React.js ya, dan yang kedua itu adalah back end dengan Express.js, oke? Nah, ini bakal penting banget ya kalau misalkan kita mau membangun karir di front end dan back end ya. Nah, jadi beasiswa nanti akan milih ya mana mau front end atau mau back end. Yang ketiga teman-teman semua, di sini tadi kan udah ya kita dapat beasiswa nih. Nah, nanti ya kita bisa mendapatkan sertifikat ya, itu adalah Certified Developer by Alibaba ya. Jadi dari sini kita sudah belajar dapat sertifikatnya ya dari Alibaba. Nah, kita juga berkesempatan untuk bisa mendapatkan sertifikat ACA Cloud Computing by Alibaba Cloud ya. Jadi kita bisa dapat 2 sertifikat ini ya, Certified Developer by Alibaba dan juga ACA Cloud Computing by Alibaba Cloud, dan keduanya diakui secara internasional ya. Jadi ini asik banget teman-teman semua ya. Nah, untuk detailnya seperti apa, kita akan buka aja langsung webnya Dev Handal ya. Ikutin sampai selesai teman-teman semua. Jadi nanti ya, di akhir kita ada info tentang ya hadiah lucky draw ya. Kita juga bisa mendapatkan reference letter kalau misalkan kita mau bekerja nanti ke depannya ya. Ini jangan sampai kelewatan, jadi tonton sampai habis videonya teman-teman semua. Supaya kita bisa mendapatkan semua benefitnya dari beasiswa ini ya, karena ini gratis, jadi saya yakin kalian pasti ingin ikutan dan kalian ingin mendapatkan juga lucky draw-nya ya. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini teman-teman semua, kita bisa langsung ke webnya ya, itu adalah devhandal.id ya. Nah, di sini ya, di sini adalah tempat di mana kita mendaftarkan tadi ya untuk dapetin beasiswanya. Jadi di sini Dev Handal adalah tempat ya di mana kita bisa mendapatkan beasiswa untuk belajar programming ya. Nah, buat kalian yang baru tahu ya tentang Dev Handal ini. Jadi di sini sudah banyak yang mendaftar juga teman-teman semua ya. Ada sekitar 25.000 orang atau 24.000 orang lebih yang mendaftar dan penerimanya adalah 6.000 ya. Jadi di sini beasiswanya diseleksi ya supaya nanti bisa mendapatkan, memang yang mengikuti beasiswa itu adalah yang memang betul-betul ingin belajar ya. Jadi nggak semuanya dikasih beasiswa teman-teman semua. Dan pastikan kalian ikutin semua stepnya untuk bisa ya mendapatkan beasiswa ini. Nah, sekarang ya di sini udah banyak banget nih yang info-infonya. Tapi di mana kita bisa melihat ini? Langsung aja masuk ke sini teman-teman semua. Itu adalah untuk beasiswa terbaru ya. Karena di sini sudah dibuka juga untuk Dev Handal 2024 untuk batch yang pertamanya. Nah, kita buka aja ya, di sini ada Dev Handal-nya. Nah, di sini ya sudah dimulai dan ingat batas pendaftarannya 23 Agustus 2024 ya. Jadi jangan sampai kelewatan. Oke, nah di sini kita ingin lihat dulu ya bagaimana cara daftarnya. Oke, jadi di sini tadi ini juga sudah saya bahas ya, beasiswanya ya 2,5 juta beasiswanya, ini sudah dibahas juga tadi. Nah, di sini ya juga front end dan back end ya sudah jelas juga. Certified Developer ACA Cloud Computing sertifikat dua-duanya. Kita akan masuk dulu ke bagian sini ya, bagian kepesertaan teman-teman semua. Nah, di sini untuk pesertanya itu ada 2 peserta ya. Itu adalah ada special pass dan juga ada student pass ya. Nah, special pass ini apa? Jadi special pass ini pertama bisa mendapatkan beasiswa ya salah satunya, lalu bisa mendapatkan kupon kelas full stack yang kita udah bahas juga sering di kelas terbuka, itu adalah sebesar 1.500.000 ya. Dan juga ada reference letter dari Kodepolitan. Ini penting ya.
Jadi buat yang di sini nanti saat kita selesai kita bisa mendapatkan reference letter ini fungsinya untuk apa ya? Untuk kerja, teman-teman. Untuk daftar kerja kita bisa mendapatkan rekomendasi ya. Jadi reference letter itu adalah rekomendasi buat kita kalau nanti kita mau bekerja, teman-teman semua, ya daftar kerja. Nah, di sini juga kita bisa mendapatkan akses ya program sertifikasi ya ACA developer. Oke, dan juga nih di sini bisa mendapatkan kesempatan lucky draw mingguan ya dengan hadiah total 15 juta rupiah dan di sini meet up eksklusif peserta Dev Handal B1 ya. Di sini dan juga ada ini mengikuti kompetisi awal tahun di 2025 ya. Ini keren banget. Lalu ada pool CV ya untuk dicek ya. Jadi nanti CV-nya akan dikumpulkan kalian ya nanti yang mengikuti special pass. Di sini akan dikumpulkan dan bisa mendapatkan ini ya nanti bisa dicari misalkan ada pool CV yang nanti headhunter atau perusahaan ingin cari siapa orang-orang yang mereka butuhkan dan skillnya apa gitu ya. Nah di sini juga ya mendapatkan Alibaba kredit sebesar $50. Nah kuota tersisa di sini masih banyak ya, masih 1747 saat video ini direkam teman-teman semua. Nah, caranya gimana? Untuk dapetin special pass, ini kamu ya jadi bisa mudah daftar dengan akun Alibaba Cloud Active ya. Yang menggunakan tadi ya nih, yang menggunakan debit atau credit card Visa atau Mastercard ya. Nah, di sini ya kalian kalau misalkan ingin pengen ikutan itu biasanya ya pakai credit card atau bisa juga pakai virtual credit card ya. Di sini kita bisa daftar. Yang penting pertama adalah punya akun Alibaba Cloud Active ya. Nah, yang kedua itu adalah student pass ya. Nah, student pass ini bisa ya dengan jalur mahasiswa. Jadi kalian hanya perlu daftar secara mandiri atau kelompok ya dengan menggunakan kartu mahasiswa ya KTM ya atau siswa atau bukti ya dokumen lainnya. Ya kalau kalian adalah siswa atau mahasiswa ya tanpa harus menggunakan debit atau kredit ya karena mungkin kalian juga nggak punya kredit card, kalian bisa menggunakan yang student pass ini ya. Di sini bisa juga dapat beasiswa course pilihan dari Kodepolitan ya, ini untuk 1 tahun. Bisa juga mendapatkan kupon ya kelas full stack ya senilai 1.540, ini berarti dapat yang 2 ya yang best dealnya. Lalu bisa mendapatkan akses program ya sertifikasi untuk ACA Cloud Computing ya, lalu mendapatkan kesempatan lucky draw dalam 2 minggu sekali itu dengan total 10 juta rupiah ya. Dan juga di sini bisa nanti meet up eksklusif ya peserta Dev Handal untuk B1-nya dan ada door prize-nya juga di situ. Oke, dan di sini kuotanya masih banyak sekali, itu adalah 4143 ya saat video ini dibuat. Nah, jadi di sini ya, jadi kuota ini lama-lama akan berkurang teman-teman semua. Jadi kalian pastikan ya ingin mau yang mana nih ya, mau yang kiri atau yang kanan. Karena di sini ya untuk yang special pass itu kalian, ini sebenarnya adalah cara yang sebelumnya ya, untuk yang kegiatan yang sama di tahun sebelumnya. Jadi saya merekomendasikan kita ambil yang special pass ini ya, karena di sini benefitnya banyak banget ya, dan untuk aktivasi Alibaba Cloud-nya itu gampang banget teman-teman semua ya. Oke, ya, jadi ini ya penting banget ini untuk misalkan kalian mau pilih yang mana ya, yang special pass atau yang student pass. Nah, lalu di sini ada program beasiswanya ya, kita lihat program untuk keduanya ya, untuk yang special pass dan ada yang student pass. Untuk yang special pass itu adalah belajar React.js dari nol ya, dan juga bisa pilih yang Express.js dari nol. Jadi di sini kita bisa lihat silabusnya ya, ini banyak banget ya tuh, ini adalah si silabusnya. Oke, di sini ada silabusnya. Nah itu ya, itu adalah silabus belajarnya ya untuk Dev Handal React.js. Dan di sini juga ada yang silabusnya untuk yang Express.js dari nol ya. Oke. Sip ya, ini adalah untuk silabusnya. Jadi di sini totalnya adalah 400 modul ya. Untuk masing-masing sekitar 400 modul. Jadi di sini kalian menyelesaikan ini dan kalian bisa mendapatkan tadi ya tes untuk dapetin si certified developer by Alibaba ya. Nah, untuk yang student pass, di sini kalian bisa pilih juga ya. Di sini ada studi kasusnya. Ini ada yang React.js ya dengan waktu yang lebih sedikit ya si waktu pengerjaannya atau beasiswanya. Di sini juga ada ya untuk Express.js dan MongoDB, ini adalah untuk back end-nya dan juga ada yang ini untuk front end-nya Vue.js dan Firebase. Oke. Nah, ini silahkan kalian mau pilih yang mana ya nanti. Kalau misalkan kalian ingin belajar React.js dari nol ya dengan gratis tentunya, kalian pilih yang special pass ya. Jadi kalian usahakan bisa daftar yang tadi tuh, yang special pass ya dengan mengaktifkan Alibaba Cloud ya. Oke, jadi ini kalian bisa pilih nih mau yang mana ya. Nah, sekarang kita lihat timeline-nya ya.
Nah, untuk timeline-nya, jadi sekarang ini sebenarnya sudah dibuka dari tanggal 21 Juni kemarin ya untuk registrasinya, dan akan ditutup yaitu adalah sampai 24 Agustus ya untuk penutupan pendaftarannya. Nah, di sini teman-teman semua ya, untuk ya lucky draw-nya itu, hadiah-hadiah itu kapan? Jadi di sini tuh timeline-nya adalah nanti kalian daftar ya. Lalu di sini ada pendaftaran, nanti beasiswanya akan diumumkan di tanggal 24 Agustus ya, teman-teman semua. Nah, di antara itu, di situ nanti akan ada kegiatan, itu adalah untuk kalian menyelesaikan misi ya. Jadi misi-misinya nanti ada yang harus diselesaikan. Nah, untuk mendapatkan si beasiswanya. Karena di sini memastikan ya bahwa yang mendapatkan beasiswa itu adalah yang serius, teman-teman semua. Nah, untuk serunya di sini nanti kalian bisa mendapatkan lucky draw ya. Jadi di proses tadi ya menjalankan misi ini, kalian bisa mendapatkan lucky draw. Ini keren banget ya. Jadi di sini belum juga dapat beasiswa udah bisa dapat hadiah ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada jadwal-jadwalnya ya untuk lucky draw-nya. Ya ini asik banget ya. Nah, untuk lucky draw-nya ada apa aja ya, kita bisa lihat. Nah, ini adalah untuk lucky draw mingguannya ya. Jadi di sini ya untuk special pass itu ada 15 juta totalnya, dan untuk yang student pass ada 10 juta totalnya ya. Di sini teman-teman semua ada banyak banget ya untuk lucky draw-nya ya, mulai dari HP ya, ada TWS, ada monitor, ada keyboard ya, ada headphone, ada mouse. Ini asik banget untuk lucky draw-nya ya. Jadi kalian pastiin kerjakan si misi-misinya ya. Nah, sekarang kita lihat nih ya, misi-misinya ada apa aja. Nah, misi-misinya teman-teman semua itu adalah di sini saya coba ambil ya, saya akan ambil yang special pass. Nah, di sini ya, ini saya sudah terdaftar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk yang special pass itu ada beberapa misi-misinya ya. Saya akan coba klik dan saya akan submit ya. Di sini akan ada nanti ada misi-misinya. Nah, di sini ada misi-misinya teman-teman semua ya. Jadi di sini ini adalah dashboardnya kalau kalian udah daftar ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada misinya. Ya, di sini ada misinya. Pertama adalah untuk lengkapi data diri ya. Lalu juga di sini ada menyelesaikan misi ICS Lab ya untuk sertifikasi, dan juga di sini ada menampilkan portofolio dan juga ada publish artikel blog ya, atau misalkan membuat video ya, di sini ada. Oke, nah untuk ya detailnya untuk tugas-tugas ini ya, kalian bisa cek aja nanti di link yang ada di deskripsi ya, di sana ada penjelasan yang lebih detailnya untuk menjalankan misi ini. Oke, jadi secara umum ya, jadi di sini pertama adalah kalian daftar dulu akun Devandalnya, daftar ya program Devandalnya, lalu pilih ya kalian mau yang special pass atau yang student pass ya. Dari sini kalian selesaikan misinya semua ya dengan baik ya, nanti untuk stepnya akan ada di link deskripsi di bawah. Nah, di sana nanti kalian juga ikutan lucky draw-nya ya. Lucky draw-nya selama proses penjalanan misi ini. Di sini nanti akan menunggu verifikasi, dan kalian jika kalian masuk ke kuotanya yang ada tadi ya, kalian bisa mendapatkan beasiswanya. Oke teman-teman semua, itu ya. Jadi jangan lupa cek di deskripsi box di bawah untuk info lebih lengkapnya tentang Devandal ini, dan juga jangan lupa ya pantengin Instagramnya Kodopolitan dan Instagramnya Devandal untuk ya pantengin info-info terbaru tentang Devandalnya. Oke. Nah, di sini juga ya, mungkin satu terakhir itu adalah jangan lupa di sini ada ya grup peserta. Kalau kalian mau ikutan, kalian bisa juga ikutan ya. Di sini ada grup pesertanya. Kalian bisa kalau misalkan menyelesaikan misi ya, atau nanya-nanya bagaimana stepnya, bisa ikutan di sana ya. Kalau kalian ingin langsung nanya gimana cara ikutannya. Oke teman-teman semua, jadi itu ya info keren Devandal beasiswa lagi ya yang kita tunggu-tunggu dari Devandal by Kodopolitan dan Alibaba. Thank you banget udah mau share beasiswa ini, dan buat kalian jangan sampai kelewatan ya, jangan sampai nggak dapet si beasiswanya. Oke teman-teman semua, jadi sampai sini dulu infonya. Keep coding, stay awesome teman-teman semua, keep safe ya. Bye.